Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Sifat malu tidaklah mendatangkan melainkan mendatangkan kebaikan. Arba'un min sunanil mursalin, empat dari sifat yang melekat pada kalangan para rasul adalah, yang empat itu adalah salah satu di antaranya sifat malu. Kemudian ada lagi hadis Rasulullah riwayat Imam Ahmad, istahyu minallahi haqqal hayat, milikilah sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar sifat malu. Qulna, sahabat berkata, nastahi ya Rasulullah, alhamdulillah ya Rasulullah, kami ini sudah punya sifat malu, alhamdulillah. Tapi Nabi membantah dengan perkataan, laisa dhalik, bukan itu, bukan seperti yang kamu miliki sekarang, tak cukup. Walakin, akan tetapi adalah, manistaha minallahi haqqal haya, siapa yang betul-betul memiliki sifat malu yang sebenarnya, falyahfadhir ra'sa bima hawa, hendaklah dia menjaga kepalanya dan isi kepalanya. Apa yang dimaksudkan menjaga kepala? Cara berpikir. Isi kepala apa? Pengetahuan yang ada dalam kepala. Maka kalau berpandangan, berpendapat, berhujah, memberikan alasan, mesti hendaknya sesuai dengan syariat. Kalau tak sesuai dengan syariat, sembarangan saja, itu tidak memiliki sifat malu. Kita lihat sekarang ini di internet, di YouTube, macam-macam sekarang ya. Tak punya kepakaran apa-apa dalam agama Islam, tapi macam ulama besar. Ini tak punya sifat malu. Wal yahfadhil batna bima wa'a. Dan hendaklah dia menjaga, tadi menjaga apa tadi? Kepala. Dan yang kedua, hendaklah dia menjaga perut dan apa yang terkandung di dalamnya. Menjaga perut ini maksudnya menjaga makanan. Yang dimakan itu yang halal-halal saja. Menjaga minuman, yang diminum itu yang halal-halal saja. Jangan sampai memakan makanan yang haram. Berbangga pula lagi memakan makanan yang haram. Itu tak tahu malu. Yang punya sifat malu tak berani untuk mengambil yang haram itu. Malunya kepada, hadis ini malunya kepada Allah. Faman fa'ala dhalika, masih ada dua tambahan lagi. Tadi pertama jaga apa? Kepala. Yang kedua jaga perut. Yang ketiga, oh belum lagi. Dia ada dua nih, empat nih. Dua-dua lagi. Yang ketiga, wal yadhkuril mauta wal bila. Dan hendaklah dia mengingat mati dan kehancuran selepas kematian. Kita kalau dah mati kemudian dikuburkan,
sudah sekian lama dalam kubur, bagaimana badan tubuh kita itu? Hancur. Hendaklah mengingat kematian dan kehancuran. Kalau orang yang mengingat bahwasanya dia akan mati, maka dia akan memiliki sifat malu. Jaga kepala, jaga perut, ingat mati. Wa man aradal akhirata, yang keempat, barang siapa yang menginginkan akhirat, taraka zinatad dunia, hendaklah dia meninggalkan perhiasan dunia. Dunia yang semakin hari semakin indah, semakin cantik, semakin memukau, yang membuat kita menjadi tertipu dan terpedaya. Tinggalkanlah perhiasan dunia ini. Kalau tidak membuat kita tertipu, tak apa-apa. Tapi banyak yang membuat hidup mereka itu tertipu, terpedaya. Man aradal akhirata taraka zinatad dunya, faman fa'ala dhalika faqad istaha minallahi haqqal haya. Maka barang siapa yang melakukan yang empat itu, maka betullah dia memiliki sifat malu. Ini kita sudah sampai ke penghujung. Betulkah kita telah memiliki sifat malu? Kalau ya betul, bermakna kita akan jaga kepala, kita akan jaga perut, kita akan jaga perjalanan yang akan kita tempuh, pasti kematian. Kita akan jaga akhirat sebagai hari pembalasan, karena yang menentukan hari akhirat nanti yang akan kita jalani adalah kita pada hari ini. Siapa yang melakukan yang empat ini, maka betullah dia telah malu dengan malu yang sebenarnya. Pertanyaan di awal tadi, kembali kita ulang, betulkah kita telah memiliki sifat malu? Belum punya ilmu seberapa lagi, tapi pendapatnya mau macam dia aja ulama, yang lain tuh tidak. Macam dia saja yang benar, yang lain salah. Macam dia aja yang lurus, yang lain itu sesat. Ini tak punya sifat. Macam ilmu Quran hadis itu dalam kepalanya saja, tak dalam kepala orang lain. Jagalah isi kepala itu. Karena ilmu sepeninggal Rasulullah itu sudah dibagi-bagi kepada para sahabat. Pada masa Rasulullah, pada diri Rasulullah. Tetapi setelah itu bertabur dia, dibagi-bagi kepada para sahabat. Nah, sahabat itu pula bertabur-tabur pula, bagi lagi. Jadi kalau ada yang berpendapat dia saja yang paling benar, paling baik, paling hebat, paling pintar, paling cerdas, paling bijaksana, tak tahu malu. Belajar baru kemarin sudah menyalahkan gurunya pula. Disesatkannya pesantren yang mengajar dia selama 6 tahun. Dia belajar bahasa Arab di pesantren itu. Disesatkannya pesantren. Allah, ini orang yang macam ini bercakapnya tak tahu malu. Ada orang macam ini? Ada. Di sini ada? Perut juga begitu. Perut. Jaga perut. Mati. Ingat? Mati. Kita numpuk harta banyak-banyak untuk apa? Mau mati. Kalau kita mati bawa apa? Kita bawa harta yang banyak. Enggak. Tapi dia kumpulkan harta macam dia tak mati-mati. Maka orang macam ini, orang yang
tak tahu malu, berbangga dengan kekayaan yang dimilikinya, dengan jabatan yang didudukinya. Seakan-akan dia akan menjabat selama-lamanya. Dua periode aja orang dah letih. Apalagi mau nambah lagi. Tak tahu. Tak tahu malu. Kemudian meninggalkan perhiasan dunia. Kalau memang ia menginginkan akhirat, tak mungkin dunia dan akhirat itu dihimpunkan sekali, tak mungkin. Kalau memang ia inginkan akhirat, ya perhiasan dunia tinggalkan. Mungkin tak, Bapak duduk sekali di sini sekarang mengikuti pengajian, dalam waktu yang sama juga di rumah menikmati program televisi yang ada. Tak mungkin, tinggalkanlah perhiasan dunia itu. Tapi rumah baru selesai, Ustaz, dua tingkat saya bangun di sini, renovasi. Nyaman saya di rumah. Kalau di masjid ini duduk di lantai, saya dah tua, pinggang saya sakit, banyak betul alasannya. Enak saya di rumah lagi. Kalau memang ia malu kepada Allah, maka tinggalkan perhiasan dunia. Menginginkan akhirat, kedudukan yang tinggi nanti di akhirat. Mau surga-surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Ya Allah, berikanlah kepada hamba surga Firdaus, ya Allah. Masukkanlah hamba ke dalam surga-Mu, surga Firdaus. Salat lima waktu terlambat. Baca Quran, tunggu Ramadan nanti baru baca Quran. Mengaji, entah ya, sekali seminggu hadir sini, entah enggak. Sementara yang diminta itu surga Firdaus. Ingin dapat kedudukan yang tinggi, amal sedikit, tak tahu. Ah, tinggal sambung aja. Berarti kita ini punya sifat pemalu atau enggak? Ah, jawablah. Punya, tapi mungkin Allah. Masjid ini banyak biayanya, ini besar, ini miliaran, ini lebih kurang berapa? 3-4 miliar ada mungkin, enggak? Kalau bangun dari awal menginfakkan harta cuma 1 juta, kemudian berbangga, saya ikut serta bangun masjid itu. Berapa Bapak berikan harta? 1 juta. Oh, harganya itu 5 miliar, Bapak kasih 1 juta. Bermakna tak tahu. Tak tahu mana. Banyak pula ceritanya lagi itu. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula al-haya, yang didapatkan oleh manusia dari kenabian, perkataan yang disampaikan oleh Nabi, kemudian sikap yang ditunjukkan oleh Nabi, bukan Nabi Muhammad saja, Nabi-Nabi-Nabi-Nabi, an-nubuwatul ula, maknanya Nabi-Nabi yang terdahulu, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi-Nabi-Nabi, adalah al-haya, sifat malu. Terakhir kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf, Nabi ketika masih kecil sudah didengki oleh abang-abangnya. Diajak bermain, rupanya ditinggalkan di perigi, dimasukkan dalam sumur dalam, tak bisa dia keluar. Tapi saudara-saudaranya itu menengok dari jauh, apa yang akan berlaku. Rupanya ada kafilah yang lalu mau mengambil air dekat situ. Ketika timba diulurkan ke bawah, ditarik lagi, rupanya bergayut Nabi Yusuf yang masih kecil di situ. Oh, anak ni comel kali. Comel, tahu comel? Oh, kalau cantik itu untuk perempuan.
Oh, ganteng kali anak ini. Ganteng itu sudah besar. Kalau yang si kecil ini comel sekali. Akhirnya nampak oleh saudara Nabi Yusuf, kafilah itu mengambil. Maka mereka mendekati kembali kafilah. Eh, kamu ambil anak? Enggak bisa ngambil begitu saja. Kalau kamu mau beli baru boleh. Jadi mereka jual Nabi Yusuf. Abang itu jual Nabi Yusuf. Ya, syarauhu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah. Darahim, dirham, beberapa dirham aja dijual. Sudah di tinggalkan adiknya itu di sumur, kemudian dijual pula lagi adiknya itu. Dibeli oleh kafilah. Kafilah membawa ke Mesir, di Mesir pula kafilah itu menjual lagi kepada Al-Aziz. Yang Al-Aziz ini yang berkuasa di negeri Mesir pada masa itu, Fir'aunnya masa itulah. Tapi orangnya baik, nah, istrinya juga baik. Maka tinggallah Nabi Yusuf di istana. Kecil-kecil tinggal di istana. Nabi Yusuf ini tampan, ganteng, memikat hati ratu yang bernama Zulaikha. Dalam tafsir namanya Zulaikha. Maka Zulaikha pun terpedaya oleh ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, ini terbukti, yaitu ketika Zulaikha itu menguji wanita-wanita yang lain. Diajak wanita-wanita lain ke istana, diberi makanan, buah-buahan, kemudian diberi pisau di tangan mereka masing-masing. Kemudian diperintahkan Nabi Yusuf untuk berjalan di depan wanita-wanita tersebut. Maka para wanita itu melihat Nabi Yusuf berjalan, oh, tampan sekali. Dan mereka tidak merasa mereka telah melukai jari-jari mereka. Oh, insyaAllah. Kira-kira setampan apa, Bu? Ada tak di masjid ini sekarang yang setampan Nabi Yusuf? Tidak ada. Ada nama Nabi Yusuf di sini? Yusuf? Pak Yusuf ada? Sampai sedemikian rupa, maka Zulaikha terpedaya. Akhirnya dicarilah tempat paling tengah di istana, kamar tersembunyi dalam istana, karena dia punya istana, suami ya, raja. Maka dikunci pintu paling depan. Warawadat hullati huwa fi baitiha. Surah Yusuf ayat 23. Maka wanita yang ada dalam istana itu membujuk rayunya. Warawadat hullati huwa fi baitiha. Nabi Yusuf ada dalam istana itu. Wa ghallaqatil abwab. Pintu-pintu pun dikunci. Abwab bukan satu pintu, satu pintu bab. Banyak pintu abwab. Penjelasan ulama tafsir yaitu kamar yang paling tengah dari istana. Jadi dikunci dulu yang paling depan, masuk lagi ke dalamnya, kunci lagi lapisan kedua, kunci lagi lapisan ketiga, kunci lagi. Nah, banyak kunci-kunci pintu-pintu itu dikunci. Maka waghallaqatil abwab. Setelah pintu terkunci, aman ini. Bukan di hotel seperti sekarang nih. Di dalam istana, dan tak akan mungkin ada pengawal yang bisa sampai ke dalam. Karena Zulaikha itu ratu di negeri itu. Setelah pintu tertutup, qalat, berkatalah Zulaikha, haytalak, mari ke sini wahai Yusuf. Yaitu mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan yang tercela. Apa jawaban Nabi Yusuf? Nah, ini dia. Jawaban Nabi Yusuf inilah yang menerangkan Nabi Yusuf itu memiliki sifat pemalu. Sifat pemalu itulah yang menghalang Nabi Yusuf untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela. Jadi sifat malu itu mampu untuk menghalang seseorang dari melakukan perbuatan tercela. Maka Nabi Yusuf menjawab, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah
dari permintaanmu wahai Zulaikha, dari bujuk rayumu ini. Maka Nabi Yusuf lari. Nabi Yusuf mengatakan, tidak, saya tidak akan melakukannya. Innahu Rabbi, sesungguhnya suamimu itu, Al-Aziz itu, suamimu itu adalah majikanku, ahsana mathwaya, yang telah memberikan tempat yang baik untukku di istana ini. Tak akan mungkin ku balas jasa majikanku yang baik ini dengan melakukan perbuatan yang tercela dengan istrinya. Oh, saya tak mau, malu saya. Ah, lihat ya. Itu sifat pemalu Nabi Yusuf yang menghalang Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan yang terbaik. Innahu la yuflihu dhalimun. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan keberuntungan kepada orang-orang yang zalim. Perkataan Nabi Yusuf ini menjelaskan Nabi Yusuf memiliki sifat pemalu, yaitu menghalang diri dari melakukan keburukan karena bisa membawa kepada kehinaan. Nah, ini kalau dipanjangkan ceritanya, silakan lihat dalam surah Yusuf itu. Ketika Zulaikha mengejar Yusuf, karena Yusuf tak mau, Nabi Yusuf lari arah ke pintu. Tapi pintu sudah dikunci. Tapi Zulaikha sempat menarik baju Nabi Yusuf dari belakang, koyak. Nah, ketika sampai dekat pintu, pintu sudah terkunci. Mau membuka, pintu sudah terbuka lebih dulu. Rupanya Al-Aziz sudah berdiri dekat pintu. Menjumpai dua orang manusia yang berlawan jenis dalam satu kamar tertutup. Belum sempat lagi Al-Aziz bertanya, Zulaikha sudah berkata, wahai suamiku, Raja Mesir, apa balasan untuk orang yang akan melakukan perbuatan tercela dengan istrimu? Allah. Dia berkeinginan siapa sebenarnya? Ini dia bazar masa-masa dahulu lah, yang mempropagandakan, yang membalikkan kenyataan, fakta. Sebenarnya dia yang ingin melakukan perbuatan tercela dengan Nabi Yusuf, tapi dia pula yang mengatakan, apa balasan untuk orang yang ingin melakukan perbuatan tercela dengan istrimu wahai suamiku? Kemudian dia pula yang membuat keputusan, kalau tidak dia ini dipenjara, kalau tidak dia ini dihukum dengan hukuman yang berat. Raja belum bertitah lagi, dia pula yang menentukan bentuk hukuman. Karena dia ingin lari dari tuduhan. Akhirnya Nabi Yusuf pun tertuduh dan dipenjara. Tapi Nabi Yusuf malu masuk penjara? Tidak. As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unan ilaih. Penjara bagiku adalah lebih baik dari apa-apa yang mereka seru saya untuk melakukannya. Tidak. Nah, jadi malu itu ada malu yang baik, ada malu yang buruk. Malu yang baik yang menghalang kita untuk melakukan keburukan. Malu yang buruk adalah malu yang enggan untuk melakukan kebaikan. Malu melakukan kebaikan. Baik, kalau memang ingin menjaga marwah diri, maka tak perlu malu. Apa yang perlu dimalukan? Jadi banyak contoh di dalam Al-Quran tentang sifat malu ini. Maka tinggal lagi kita sekarang ini bertanya pada diri kita sendiri, kita mengaji untuk diri kita, yaitu punyakah kita sifat malu itu, dan seberapa besar sifat malu itu kita miliki. Dan ini kita juga berikan kepada anak-anak kita, juga anak-anak kita itu punya sifat malu. Karena sifat malu sifat yang tidak mendatangkan, melainkan mendatangkan kebaikan sepenuhnya.
saya tak mau memperpanjang lagi pengajian ini karena saya malu. Kalau memperpanjang terus, maka terlalu lama, maka membuat kita menjadi terbeban, kemudian malu nanti. Kalau nanti diperkatakan panjang betul lah pengajian Ustaz, anda, maka saya malu nanti. Kalau dikatakan demikian, maka dicukupkan sampai sedemikian saja. Kita buka tanya jawab. Takut saya nanti ada pula, saya malu bertanya Ustaz. Kita buka tanya jawab boleh, dan jangan malu. Malu bertanya? Ah, ada pepatah rupanya. Malu bertanya sesat. Kalau dalam majlis ilmu perlu bertanya kalau memang tak jelas. Malu. Allah itu pemalu atau tidak? Allah memiliki sifat malu atau tidak? Ini tambahan saja ini, karena tak ada yang bertanya. Ya, Allah memiliki sifat malu. Siapa yang mengetahui dalam sebuah hadis tentang sifat malu yang dimiliki oleh Allah? Allah memiliki sifat malu. Kaitan dengan doa? Tak ada ya? Tak ada yang tahu. Apabila kita berdoa, kita mengangkat tangan, kita minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala malu untuk tidak memberi kepada hamba yang meminta kepadanya. Allah malu tidak memberi. Sebelum hamba itu menurunkan tangannya, Allah sudah memberikan apa yang ia minta. Maksudnya Allah kabulkan. Tinggal lagi pengabulannya itu. Allah pilihkan waktu yang terbaik untuk hamba itu. Karena boleh jadi belum tentu yang terbaik apabila kita berdoa kemudian langsung mendapatkan apa yang kita inginkan. Belum tentu itu baik. Maka boleh jadi yang terbaik itu adalah mungkin di waktu yang Allah pilihkan untuk kita. Tapi manusia punya sifat tergesa-gesa. Keinginan manusia sekarang berdoa, sekarang juga dikabulkan. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba, ya Allah. Sekarang ini juga, ya Allah. Ini orang seperti ini tak tahu. Tak tahu. Sementara Allah maha pemalu, yaitu sebenarnya Allah malu apabila tidak memberi kepada hamba yang telah bersungguh-sungguh meminta kepadanya. Jadi penutup, apabila Allah saja punya sifat malu, Rasul-Rasul punya sifat malu, kita pula tak punya sifat malu, betul-betullah kita ini tak tahu malu. Wah, nikmat juga ya mengaji ini. Baik, tak ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.